dihubungkan ke elektrik sehingga kemudian di-charge lagi, di-charge, maka sholat yang benar adalah ketika kita tersambung sifat-sifat kasih sayang Allah, cahaya ilahi akan masuk dalam diri. Kalau sudah masuk, maka subhanallah. Begitu pikiran negatif hilang, subhanallah, karena aku maha suci, tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini. Pasti ada hikmah di balik itu. Berikanlah ya Allah hikmah di balik musibah ini. Begitu terungkap hikmah, alhamdulillah. Kemudian apa? Allahu Akbar. Zikir dalam Islam kan? Tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dan terakhir nanti apa? Assalamualaikum. Tengok kanan, tengok kiri, berbagi salam. Jadi orang Islam, sifat-sifat Allah yang paling senang itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim artinya apa? Kemanapun orang Islam berada, mestinya berbagi salam. Termasuk masjid ini, tempat damai. Orang yang datang mendapatkan kedamaian, pulang dari sini juga berbagi kedamaian. Tapi damai tidak berarti lembek. Tidak berarti lembek. Kalau ada kesalahan, ya diluruskan dengan baik-baik. Jadi jangan diartikan damai itu berarti tidak tegas. Seorang guru yang baik